kita biasa melihat pemaju atau orang membina rumah dengan membengkokkan besi, membuat kerja-kerja formwork, membancuh simen, menyusun batu bata, menyambung pelbagai jenis kayu dan macam-macam lagi. Terlalu banyak kerja yang perlu dilakukan untuk menyiapkan sebuah rumah. Ia memakan masa berbulan-bulan, malah ada yang bertahun. Untuk menyiapkan sebuah rumah yang berkualiti, ia juga memerlukan tenaga mahir tentang struktur, tukang kayu dan juga finishing seperti kerja-kerja plaster. Ini menyebabkan kita sentiasa bergantung dengan tenaga asing kerana rakyat tempatan kurang berminat dengan kerja-kerja tersebut. Adakah kaedah untuk membuat rumah dengan cepat dan mudah? Apakah kaedah yang dimaksudkan? Jom, kita saksikan video ini selanjutnya. Teknologi untuk membuat rumah dengan cepat dan mudah yang dimaksudkan adalah sistem IBS, Industrialized Building System atau Sistem Binaan Berindustri. Apakah sistem IBS ini? Bagaimanakah dengan kekukuhan dan ketahanan rumah yang diperbuat dengan menggunakan teknologi IBS ini? Salah satu pemain industri yang aktif di Melaka ini adalah KRM, Koperasi Rumah Modular Melaka. Ini adalah Encik Joji Yang, pengerusi koperasi KRM. Beliau akan berkongsi tentang kelebihan sistem IBS ini. Struktur besi rumah, kita desain awal-awal pakai software kita, engineering software. Lepas tu kita input kategori mana yang you nak buat rumah you. Teknologi IBS bukanlah sesuatu yang baru dalam industri pembinaan rumah. Di Eropah, rumah menggunakan teknologi ini telah lama bertapak. Ia diterajui oleh Sweden di mana lebih daripada 80% rumah menggunakan teknologi ini. Begitu juga dengan kepesatan pembangunan perbandaran di China yang juga telah beralih kepada teknologi ini. Tidak terkecuali juga dengan banyak negara di rantau Asia Pasifik. Australia, New Zealand standard. Oh, bukan British eh? So, kita import loading earthquake, gempa bumi. Okay. Sini, kalau gempa bumi berlaku, tak lebih 6.2 kilonot punya shaking, semua runtuh, dia masih kekal. Masih kekal. Semua dah habis, dia masih kekal. Sebab apa? Dia tekan collapse. Kalau conventional, column and beam dia jadi structure. Dinding kita ni, partitioning. Tak ada penggunaan strength dan loading. Ini satu rumah loading wall. Ini dinding-dinding semua dia berfungsi sebagai dinding loading. Bukan dan, macam dan strength. Kalau biasa beam sajalah kan? Yes. So apabila berlaku gempa bumi, rumah ni goyang, the shrinkage, dia takkan collapse. Sistem IBS adalah satu teknologi dengan mereka bentuk pelbagai komponen mengikut spesifikasi yang ditetapkan untuk dihasilkan di kilang dan kemudiannya dicantumkan di tapak pembinaan untuk membina sebuah rumah. Sebelum pembinaan dilaksanakan, pihak pemaju akan menghasilkan plan rumah yang dikehendaki oleh pelanggan serta mengadakan lawatan tapak. Berdasarkan kepada dapatan survei tersebut, pihak pemaju akan mengilang pelbagai komponen yang diperlukan untuk membina rumah tersebut. Dan dalam masa yang sama, melaksanakan persediaan tapak. Ini adalah salah satu sebab mengapa menggunakan sistem IBS ini, pembinaan rumah boleh dipendekkan. Dan antara frame dengan frame, dia punya screw semua dikit, semua by automation machine yang hasilkan. Bukan kena hari you beli, you potong-potong, you screw, potong. Tak boleh. Kita tak berarti kontraktor potong besi kita. Dia bila dia come out, sebatang-sebatang, siap dengan lubang. You cantum macam Lego. Demi design tu, you dah matang ke kilang lah. Ya. Yeah. Kilang dah hasil kan awal. Design you bagi kat kilang, kilang dah buat satu rumah, kita design apa. Betul. So, design tu bila hantar kat sini, maka dia hanya pasang ikut gambaran yang ada. Gambaran yang ada. Yeah.
Dengan kaedah ini, kita boleh lihat kesempurnaan finishing rumah yang dibina. Segi workmanship, okay. Sebab 70% barang bahan ni dibuat dekat kilang, okay. Fabricate dekat kilang. So bila hantar saja, kita hanya berpasang saja, pemasangan saja. So bermakna kita tak perlu pakai kontraktor yang mahir untuk pemasangan ini. Macam rumah ni, kita tak ada barbender. Ikat besi, tak perlu. Yeah. Kita tak ada plastering. Okay. Ya? Kita tak ada truss contractor. Kita tak perlu pintu installer. Tak perlu. Sebab pintu ni semua fabricate dah hilang. Datang sini, pasang siap. Dia punya size, dia punya opening semua accurate. Okay. You hanya pasang saja. So, bermakna kita boleh menggunakan penggunaan pekerja asing. Dari segi time? Dari segi time, macam rumah ni 1,300 kaki persegi. Average masa dia 1.5 bulan. Wih, cepat 45 hari rumah dah siap. Kalau dengan manpower 5 orang, 5 ke 6 orang, 45 hari memang you boleh siap. Kalau profesional yang buat kerja ni, dia tak boleh curi tu, curi kaki tu dah. Benda ni kita awal-awal dah spek. Dia tak boleh lari dah. Itu pun salah satu kebaikan eh? Satu kebaikan dia. Dia tak boleh nak curi kan? Ya. Konkrit, adakah semua kontraktor ikut? Ya, yeah, betul. Besi nak Y16, dia bagi Y12. Y10, dia bagi Y6. Macam-macam ada. Customer tak tahu tu eh? Customer takkan tahu. Sebab bila dah konkrit, you nampak. Bangunan jadi yeah. Jadi siap eh? Yeah. So, ketahanan, kekuatan, strength, semua tak ada. Tak dapat dikawal. Bersama kita juga adalah Encik Ismail, Timbalan Pengerusi KRM yang akan menerangkan tentang kekukuhan struktur IBS. Okey, kita ada di parit Putat Binting. So kita di sini ada Encik Ismail, Timbalan Pengerusi KRM untuk menerangkan sikit tentang sistem ni dan apa projek yang ada kat sini. Assalamualaikum semua. Sistem ni yang digunakan adalah menggunakan sistem IBS. Salah satu sistem IBS dipanggil Steam Reaming System. Benda ni sebenarnya sistem ni dah lama digunakan dah di luar negara. Tapi negara kita ni masih lagi kekurangan. Rumah ni dia buat agak tinggi sebab dekat kawasan ni kawasan bendang kan. So dia rendah dan kawasan ni pernah banjir. Jadi tuan rumah dia nak supaya tinggi sikit. So di atas ni dia punya structure lah. Kalau kita kalau tengok dia punya structure ni memang keliling dengan besi. Jadi dia tahan lama lah. Dia bukan tahan lama, dia tahan kekuatan. Berbanding kalau rumah biasa dia akan gunakan sistem beam sebagai dia punya tak base kekuatan dia. Tapi untuk sistem IBS ni keseluruhan bangunan, semua dinding lah dia kata, semua dinding, semua yang kat dalam mesti ada besi, jadi lebih kukuh lah dengan getaran atau sebagainya. Okey, rumah ni ada 3 bilik dan 3 bilik air. Ini dia punya hall dia lah. Owner tu, so rumah ni yang nak. Okey, ni dapur dekat hall terus, direct dapur eh. Tapi dia orang boleh tambah senang-senang lah sebab tanah sendiri, tanah ni luas eh. Tak ada masalah ni. Bila dia masa kalau dia suka boleh tambah eh. Ni master bedroom. Ni bilik air. Ni bilik pertama lah. Ni kedua. Oh, tengok ni structure dia. Semua keliling besi eh. So nanti dia punya sini panggil apa IBS ni. Dia akan masuk kat sini lah. Dekat dalam ni. Dia punya AC eh. Biasa kalau bata kan dia orang akan ikat kat sini. Tapi yang ni kalau tengok tak ada ABS pun memang structure ni dah kuat dah. Kalau kita goyang macam mana pun dia tak akan tumbang lah. So sayang kalau dekat negara-negara luar memang dah banyak dah gunakan sistem ni. Tengok dia base structure eh. Structure dia betul-betul mengikat di antara, dia mengikat antara structure dengan structure lah. Macam apa eh? Spider-Man. Spider net. Oh, memang spider lah. Dia saling bantu-bantu. Saling mengikat antara satu sama lain. Jadi, sekiranya anda sedang merancang untuk membina rumah, maka terpulanglah kepada anda sama ada untuk memilih IBS atau cara konvensional. Yang jelas IBS bebas daripada serangan anai-anai sebab sistem ini langsung tidak menggunakan kayu. Sekian sahaja.
Semoga video ini memberi manfaat kepada anda. Kepada yang telah menonton video ini, harap dapat like, komen, share dan subscribe. Assalamualaikum dan jumpa lagi.